Sejumlah isu permasalahan yang terjadi saat ini dibahas dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Dampak kenaikan BBM menjadi isu utama dalam pembahasan tersebut, di mana akibat tingginya inflasi pemerintah daerah secara bersama diminta untuk mengambil langkah kebijakan sesuai arahan presiden dan pemerintah pusat. Terjadinya inflasi juga berdampak pada kenaikan pangan dan energi, di mana kenaikan BBM tentunya memicu kenaikan harga bahan pokok. Bupati Siak menyampaikan bahwa pentingnya penyaluran BLT sebagai pengalihan pengurangan subsidi energi, di mana hingga bulan Agustus 2022, pengalihan subsidi tersebut telah mencapai 502 triliun yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak seperti keluarga PKH. Ini subsidi ini, ini, ini bisa sampai nanti bulan Oktober. Artinya ada penambahan lagi lebih kurang 128 triliun lagi sampai nanti akhir tahun nah oleh sebab itu sangat berbanding APBN maka uh, dikurangi ada beberapa subsidi energi ya, subsidi BBM dan itu dialihkan kepada saudara kita paling terdampak yang terdampak ini tentu saudara kita miskin yang menerima kekahan uh, atas ribu per bulan, dan itu sudah disalurkan dua bulan September Oktober dan nanti akan lanjutkan untuk bulan November dan Desember. Nah tentu ini yang kami e, ingin sampaikan bahwa e, ini akan dikawal oleh kepolisian dan kejaksaan dan BPKP terhadap penyaluran BLT ini supaya tertentu sampai kepada masyarakat penerima manfaat harus tepat sasaran. Isu lainnya adalah dampak musim penghujan khususnya bagi daerah rawan banjir dengan mengajak masyarakat melakukan gotong royong dan melakukan 3M yakni mengumpulkan, menguras dan menimbun barang bekas yang biasa dihinggapi nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya dalam hal peningkatan prestasi olahraga difokuskan pada pelaksanaan Liga 3 tahun 2022 yang merupakan agenda tahunan PSSI dalam rangka penyelenggaraan kompetensi sepak bola di tanah air. Selain itu, peringatan hari jadi Kabupaten Siak ke-23, Pemkab Siak akan melaksanakan serangkaian acara, diantaranya tablik akbar dengan menghadirkan tokoh ulama besar Habib Lufi bin Yahya. Kemudian terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Masyarakat atau Reksosek tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik, Bupati Siak meminta kerjasama seluruh pihak hingga di tingkat desa dan kelurahan sehingga menghasilkan data yang akurat terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Siak. Rapat yang berlangsung di Balerung Datuk 4 Suku Komplek Abdi Praja ini dihadiri Wakil Bupati Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak, sejumlah pimpinan OPD, Camat, FKUB, Pihak Basnas Kabupaten Siak, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, serta mahasiswa tim liputan mengabarkan.